Baik, terima kasih Stephanie Patricia melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya, usai agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kini publik menanti siapa yang akan ditunjuk sebagai pembantu Presiden dalam Kabinet Pemerintahan Joko Widodo, K.H. Ma'ruf Amin. Bahkan pihak Istana telah menyiapkan sejumlah pakaian khusus yang akan dikenakan Menteri saat diperkenalkan pada publik. Pihak rumah tangga istana telah menyiapkan sejumlah pakaian khusus. Kesibukan ini mulai tampak Senin pagi seiring dipanggilnya sejumlah tokoh ke istana. Pakaian khusus ini dipersiapkan untuk calon menteri yang akan segera diperkenalkan ke publik. Seperti yang terjadi pada tahun 2014 silam, sejumlah menteri kompak mengenakan busana putih dengan bawahan hitam saat diperkenalkan presiden pada publik. Dari pengakuan sejumlah menteri, pihak istana telah menyiapkan pakaian khusus sehingga para menteri tinggal mencari ukuran yang pas untuk dikenakan. Kini publik menanti busana apa yang akan dipersiapkan istana untuk para menteri di Kabinet 2019-2024. Tim Liputan iNews melaporkan.